Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan instruksi terbaru mengenai pencegahan COVID-19. Jokowi meminta masyarakat saat ini, baik yang sakit maupun yang sehat, harus menggunakan masker jika keluar rumah. Menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia, Kepolisian Resort Majalengka peduli kepada warganya dengan membagikan ribuan masker dan paket sembako. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19 dan menanggulangi dampak COVID-19 terhadap masyarakat lemah dan yang membutuhkan. Di sela-sela kegiatan tersebut, anggota Polres Majalengka mensosialisasikan himbauan pemerintah serta maklumat Kapolri terkait pencegahan penyebaran COVID-19 untuk tetap menerapkan social distancing, serta menjaga pola hidup sehat dan makan makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selama ini puluhan pedagang kaki lima belum pernah mendapat masker secara gratis. Namun kali ini mereka mendapatkannya dari personil Polri. Dari Pak Kapolres. Emang selama ini nggak pakai masker, Kang? Pakai, Pak. Pakai. Cuma masker itu nggak pakai masker standar. Ya. Kenapa? Belum ada yang ngasih, Pak. Baru sekarang yang ngasih. Ya. Itu gimana perasaannya, Kang? Ya bagus lah. Mendukung. Mendukung, Pak. Artinya dengan masker ini akan dipakai setiap hari, Kang? Iya. Setiap hari. Setiap hari. Untuk apa? Untuk menjaga COVID-19. Kami kegiatan bagi-bagi masker itu sudah berlangsung dari minggu lalu, ya. Bagi-bagi masker di Pasar Kadipaten, ya. Kemudian di sekitar Majalengka Kota, kemudian sekarang di Talaga, ya. Ada sekitar 2.000-an yang sudah kita bagikan, ya. Jadi kita memesan kepada pengusaha lokal, ya, untuk membuat masker dari kain, ya. Ya, dengan 2 lapis kain tentunya, ya, memenuhi standar, ya. Kemudian kita bagikan kepada masyarakat, ya. Sehingga sama-sama kita sadar bahwa penggunaan masker ini sangat penting dan merupakan anjuran dari pemerintah. Sasarannya, Komandan? Sasarannya pada semua orang, ya. Yang ada di luar? Yang ada di luar. Contohnya ini pada saudara kita yang beraktivitas dagang, ya, kita berikan, ya, supaya terlindung, ya, baik pedagang maupun orang lain. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.